Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 dari Terminal Grogol. Saya ingin mengabarkan kondisi arus mudik Lebaran tahun ini sudah agak sepi ya teman-teman dibandingkan kemarin ya teman-teman. Mungkin karena sudah malam juga teman-teman. Nampakan di sebelah kanan ini ada Askadina. Ini terang fajar. Premium coach. Adi Putro ya karoserinya teman-teman. Lanjut di sini ada Blitzkrieg jurusan Jogja ya teman-teman. Infonya akan diberangkatkan nanti jam 10 malam dari Grogol. Oke teman-teman. Baladika Anindya Yoda. Depannya ada Cilacap Jakarta Rian teman-teman. Teman-teman harus mudiknya juga penumpangnya juga sudah mulai sepi ya teman-teman. Kemarin di sini penuh semua teman-teman. Hari ini sudah turun drastis dibandingkan kemarin. Rian Cilacap. Lanjutnya ada Dieng Indah jurusan Wonosobo teman-teman. Jurusan Wonosobo. Dieng Indah. Belakangnya ada Sidaraja Jakarta. Banjar, Majenang, Karang Pucung, Jawa Barat. Ini bisa ke Banjar, tapi platnya masih plat AG, teman-teman. Jawa Timur ya. Gas premium. Sidareja jurusan Karang Pucung Majenang Banjar ini masih sepi penumpang teman-teman. Kita lihat penampakannya dari sisi yang lain. Double decker ini teman. Jepara Jakarta. Muji Jaya baru masuk. Belakangnya ada Sinar Jaya, Voyager, Subur Jaya, Subur Jaya bukan Sinar Jaya.
Adi Putro. Jaya Jepara Jakarta berangkat. Nampakkan agen loket di Terminal Grogol. Udah gak terlalu rame. Oke, demikian teman-teman liputan saya hari ini di Terminal Grogol. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu menjaga 3M dan kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.